manajemen sapi itu sendiri, bagaimana manajemen susu, bagaimana manajemen perkandangan. Ini saya mengetahui beberapa hal, diantaranya bagaimana cara manajemen kandang, pengolahan pasca panen susu, dan terutama juga sempat diskusi dengan beberapa dokter hewan ini. Peternakan kami yang tadinya itu banyak kerugian karena kematian, karena sapi yang tidak pintu, itu bisa teratasi. Kemudian kami juga diajarkan cara membuat susu pasteurisasi untuk mengangkat nilai jual susu. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, teman-teman semuanya di sana. Akhir-akhir ini kita beberapa minggu terakhir ini kita di Indonesia ini kedatangan satu penyakit baru. Ini yang disebut RS.
Oke, jadi hari ini tidak ada tema khusus. Nanti kita tidak kita kadang-kadang kita bikin temanya, kadang-kadang kita membebaskan saja. Jadi teman-teman bisa diskusi, bisa menanyakan sesuatu yang apapun dengan sapi kami kembali dengan siapa ya. Tapi sebelumnya kita kopi dulu, saya dapat kopi dari guru-guru. Oke, baik, kita sapa dulu ya beberapa teman-teman. Ini tim dari itu sudah sedikit mengumpulkan beberapa pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang di program-program sebelumnya belum sempat terjawab. Jadi ini coba untuk ditampilkan lagi pertanyaan-pertanyaan itu. Kita akan berusaha untuk menjawab satu-satu ya sesuai dengan kemampuan saya. Oke, baik. Jangan lupa teman-teman yang masih belum order buku panduan tentang kelahiran sapi, masih ada waktu sampai apa ya 5 hari lagi, masih ada waktu sampai 5 hari lagi untuk bisa berkontribusi, untuk bisa ikut mendapatkan fasilitas 12 video. Jadi nanti begitu Anda mendapatkan bukunya, Anda akan mendapatkan juga akses terhadap 12 video edukasi tentang makan, manajemen makan, dan nutrisi ruminansia. Ya, jadi ada beli buku kelahiran sapi, tapi fokusnya tentang makan dan nutrisi. Dimana teman-teman, fokus ini hanya berlaku ketika pemesanan lewat program pre-order. Ya. Jadi kalau nanti program pre-ordernya sudah selesai, dan Anda masih ingin mendapatkan akses terhadap video edukasi itu, ya Anda harus bayar. Satu video itu sampai 200 kadang 250 itu ya harus banyak sekali. Makanya manfaatkan kesempatan untuk pre-order itu untuk mendapatkan fasilitas dari video-video edukasi. Oke, terima kasih. Kita coba kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Ini dulu ada yang bertanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya apa obat yang bisa diuntah jika memakan memuntahkan makanan itu perilaku yang tidak biasa, ya. Tapi tidak punya perilaku normal untuk memuntahkan makanan. Tapi yang dia lakukan normalnya adalah dia yang mengeluarkan makanan dari perutnya, dari lambungnya, dari hidungnya, kemudian punya kembali sampai dia harus kembali kemudian dimasukkan. Tapi kalau memuntah itu perilaku yang tidak biasa. Nah, memuntahnya ini bisa menunjukkan beberapa kemungkinan indikasi. Bisa jadi indikasi yang pertama adalah ada ketidakseimbangan asam lambung, asam basa di lambung itu tidak seimbang, asamnya terlalu banyak sehingga sapinya tidak mampu untuk mencerna lagi. Jadi dia kurang. Oke, ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah ada masalah di sekitar tenggorokan itu, mungkin ada peradangan, mungkin ada penyumbatan, mungkin ada yang lain-lainnya. Kita membuat satunya itu punya refleks untuk mengeluarkan sesuatu. Oke, jadi seperti kita nih, kalau ada stick, itu peradangan yang sekitar ini. Kita akan punya refleks untuk mengeluarkan sesuatu. Nah, tapi juga punya refleks yang sama ketika ada gangguan di sekitar kemungkinan yang ketiga adalah adanya penyumbatan di sekitar lambungnya sapi. Ya, ada penyumbatan di sekitar lambungnya sapi sehingga tidak mampu lagi sapi untuk menampung makanan sehingga dikeluarkan sebagiannya. Yang mana ini Anda harus tanya kepada dokter hewan. Dokter hewan harus datang untuk memeriksa langsung karena ada tanda-tanda spesifik yang berhubungan dengan apakah peradangan, apakah gangguan, apakah penyumbatan. Apakah ada ketidakseimbangan asam lambung di dalam rumennya sapi. Ya. Nah, jadi kalau obatnya bagaimana ya, obatnya tergantung sebabnya apa. Tapi paling tidak, tindakan pertama adalah Anda perlu mendatangi dokter hewan untuk memastikan sebabnya yang mana. Oke, sebabnya yang mana. Nah, kalau misalnya langkah yang kedua, saya selalu berusaha untuk mengajak normal. Jadi ingat ya, sapi itu ruminansia.
Kalau ruminansia, maka Anda harus fokus pada kesehatan rumen. Rumen itu perut dasar, ya, perut dasar namanya. Nah, kesehatan rumen itu akan sangat menentukan secara umum kesehatan sapi. Nah, sistem kerja dari rumen itu sangat tergantung pada mikroba. Ya. Jadi kalau mikrobanya aman, mikrobanya sehat, sapinya aman. Jadi Anda perlu memastikan supaya mikroba di dalam rumennya sapi juga aman. Sehingga salah satu cara yang Anda bisa lakukan pertolongan pertama dia untuk nanti kesehatan bisa memberikan probiotik, yogurt bisa atau probiotik-probiotik yang lain juga bisa. Ya, saya lebih suka memberikan yogurt plain yang belum diapa-apakan untuk menambah mikroba sama mikroba sapi. Karena salah satu yang menyebabkan sapinya itu memutahkan sesuatu karena dia tidak mampu mencerna. Dan salah satu penyebabnya adalah dia ada perlu, ya konsepnya begini, konsepnya mengembalikan suhunya seperti bahasa. Oke, begitu. Baik, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Satu Besar. Selamat pagi, selamat pagi Pak Satu. Saya bertanya bagaimana cara memelihara pekerjaan saya agar memutuskan kekuatan. Baik, di video edukasi yang saya ceritakan tentang makan dan nutrisi dan sepuluh video ya, tapi ada tambah lagi dua video tentang salah satu bab yang di video edukasi itu saya menjelaskan bagaimana penting dari sisi nutrisi. Oke, di salah satu grup yang dari sisi nutrisi saya menjelaskan bagaimana kondisi saluran pencernaan pada bebek ketika dia lahir bagaimana, ketika dia umur 3 bulan bagaimana, ketika 3 bulan sampai 6 bulan bagaimana, di atas 6 bulan bagaimana, saya ceritakan kondisinya masing-masing sistem pencernaannya yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kunci untuk memelihara dengan baik adalah memastikan yang pertama, sampai harus memastikan supaya potensi-potensi diminimalkan. Caranya bagaimana? Begitu bebek lahir, pastikan yang bisa membuat infeksi-infeksi itu masuk bisa diatasi. Yang mana itu? Pusar makan. Yang pertama Anda pastikan pusarnya aman. Yang itu bebek lahir harus dibumbuni pakai vitamin pusarnya. Yang ditunggu 8 jam baru dijepit pusar. Kemudian setiap hari sehari dua kali disemprot sama bebek lahir sampai kering. Itu karena pusat adalah pusat dari segala macam potensi. Kalau Anda gagal melindungi pusat, artinya Anda akan punya potensi gagal untuk melindungi. Oke, yang kedua baru kita ngomong tentang makan, baru kita ngomong masalah manajemen nutrisi. Nah, di video edukasi yang saya akan berikan bonus kepada Anda, kalau Anda bisa mengikuti program pre-order. Saya akan jelaskan step by step. Kemudian dikasih makan apa, pada terus dikasih makan apa. Nah, baru setelah itu yang ketiga, Anda mengantisipasi dengan cara antisipasi penyakit-penyakit tertentu dengan cara memberikan kita vaksinasi antikorsi dia pada umur 18 sampai 21 hari memberikan antikorsi dia. Nah, itu cara-cara kayaknya belum punya sesi untuk diet ya. Jadi kayaknya bagus juga nih kalau suatu saat jadi posok tapi kita tanya soal tentang diet ya. Oke, okay. Okay. Karena kita bikin apa? Gitu ya Pak Sarif. Oke, okay. Pertanyaan berikutnya. Dok, cara mengatasi demam 3 hari agar cepat. Oke, okay. Teman-teman semuanya, demam 3 hari ini penyebabnya adalah virus. Virusnya karena yang namanya virus, makanya cara penanggulangannya adalah memastikan supaya sapi punya daya tahan tubuh yang kuat. Sama seperti kalau kita terkena COVID-19, yang bisa
misalnya kita punya kemampuan daya tahan tubuhnya, kita boleh dehidrasi, kita boleh stres, harus cukup air minumnya. Kalau Anda kasih minum air, kalau Anda kasih minum sapi, air minumnya harus dikasih dengan air. Selama sapinya masih mau minum, Anda harus pastikan minumnya tidak sekedar air, tapi minumnya harus air yang berelektrolit seperti oralit. Ya. Karena begini, begitu seekor sapi itu yang dehidrasi, maka dia pasti akan depresi, stres. Sapi itu kalau dia dehidrasi, dia stres. Ketika sapi tumbang, apalagi tumbang ya, kalau sapi tumbang dia akan kehilangan cairan tubuh. Saya menyoroti tentang kebiasaan mencampur konsentrat. Jadi balik lagi saya ingatkan ya, jadi sapi ruminansia. Ya. Ruminansia sangat mengandalkan kerja. Rumen sangat mengandalkan kerja mikroba. Jadi mikroba itu yang sangat signifikan. Ya. Stabilitas hidup tidaknya mikroba. Mikroba itu bisa hidup stabil. Kalau asam lambungnya stabil, oke, kadar asamnya, pH-nya stabil. Nah, pH, kestabilan pH itu sangat ditentukan kemampuan sapi mengunyah. Jadi kalau misalnya Anda memberikan konsentrat campuran dicampur dengan air, oke, itu nanti mengurangi nafsu mengunyahnya dia. Oke, nafsu mengunyahnya dia itu membuat asam lambungnya tidak stabil. Nah, justru kalau misalnya Anda ingin memberikan nafsu minum kepada sapi, ya berikan konsentratnya kering. Karena begitu dia makan konsentrat kering, otomatis dia akan mungkin keseretan dan merasa dia. Cara yang lain itu bisa membuat dia menjadi lebih suka adalah berikan garam di air minumnya. Okay? Karena garam itu otomatis akan merangsang kebutuhan sapi untuk apa, butuh air lagi. Kalau perlu, garamnya dicampurkan di konsentrat juga tidak apa-apa. Kalau garamnya dicampurkan di air minum juga tidak apa-apa. Ya. Cuma begini, saya sering ngomongin begini, kenapa sih kok kelihatan sapi itu punya nafsu minum yang begitu bagus. Sebenarnya Pak, sapi itu punya kemampuan untuk mengukur dirinya sendiri, dia butuh minum. Masalah kita adalah seringkali kita temukan di banyak kandang di masyarakat itu air minum tidak tersedia semaku waktu, tidak etnipitum, tidak 24 jam. Nah, sehingga kesannya adalah sapi itu tidak jelas pola minumnya. Nah,
Nah, yang saya, kalau saya belum kasih saran, saran saya adalah bikin struktur kandang yang memungkinkan ada air minum 24 jam dalam sehari fresh, segar. Nah, kalau air minumnya segar ya, sama kayak air minum ini ya, misalnya Anda minum air minum itu yang segar begitu ya, Anda akan bisa lebih enak. Gitu kan? Tapi kalau air minumnya nggak segar ya, nggak bisa. Jadi model kandang yang Anda punya sebaiknya memungkinkan sapi itu untuk minum suatu waktu. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, maaf dok, saya mau tanya, apabila sapi yang melahirkan kembar, terus anaknya betina semua, apakah itu juga bisa menyebabkan kemandulan pada anak tersebut? Tidak, ya. Kelahiran kembar yang menyebabkan kemandulan hanya kelahiran kembar di mana yang satu jantan, yang satu betina, yang jantan tidak ada masalah, yang arah gitu ya, kalau aku sudah lahir jantan betina juga langsung diambil, dia nggak akan sedikit, nanti akan diambil. Oke, baik, terus berikutnya itu tanya dong satu estrus sapi limusin dan singkat kalau di luar apa lagi singkat atau panjang buat sapi kari ya pak, kalau berai panjang itu tidak latih karena gitu. Jadi kalau di Indonesia ini kan masyarakat itu suka silang-saling-silang gitu ya. Sapi keho dicampur sama limusin karena ini anaknya besar. Sapi keho dicampur sama sapi kecil kadang-kadang supaya ingin anaknya besar. Jadi ternyata begini, kalau selama breednya itu masih cukup biasanya permasalahan akhirnya kalau di luar negeri yang saya tahu yang bermasalah satu dua ya, ya. Tapi tidak menjadi masalah yang sebesar di Indonesia karena rata-rata di luar negeri itu orang lebih suka untuk melakukan pure breeding itu sendiri sama di masing kita di sama di kita atau kalaupun mereka melakukan breeding cross breeding mereka melakukan cross breedingnya itu tidak antara dua bangsa yang bersamaan. Nah, sapi itu kan ada dua ya, indikus itu sapi-sapi Asia seperti sapi Peo, masyarakat Mongol, sapi Bali, sapi Madura, yang sapi Aceh, sapi pesisir, semacam itu ya, sapi NTT itu bos indikus. Ada yang lain namanya bos Taurus seperti Demosin, Simental, Belgian, Etha, ya itu bos Taurus. Nah kalau bos indikus campur bos indikus biasanya tidak menjadi masalah. Tetapi kalau bos indikus dicampur sama bos taurus biasanya anaknya akan bermasalah. Ya, karena sudah beda bangsa, ya, beda identitas. Ya, jadi makanya teman-teman semuanya ya antisipasi. Kalau Anda mengawinkan antara bos indikus sapi PO dengan sapi limusin, namanya kan apa ya limbo.
PE. Atau misalnya kalau Anda campurkan si mental sama PO, anaknya jadi simpo, si mental PO. Anaknya ini kalau dia betina akan lebih cenderung untuk punya masalah. Salah satu permasalahannya adalah rai panjang. Oke, salah satu permasalahannya adalah rai panjang. Jadi saran saya begini, kalau Anda melakukan cross breeding boleh, tetapi dari awal Anda sudah mengantisipasi anaknya itu tidak untuk dikembangkan sebagai ibu. Oke, saya ulangi. Kalau Anda melakukan cross breeding antara postaurus dengan postinicus, PO limusin, PO simental, Anda harus ingat bahwa anaknya itu tidak boleh menjadi indukan meskipun dia begini. Anaknya harus disiapkan untuk menjadi sapi. Ya. Kenapa? Supaya nggak menimbulkan masalah reproduksi terutama. Nah, kalau misalnya masalah-masalah reproduksi muncul, bayi panjang, bisa bunting, yang punya masalah ini Anda sendiri. Oke, begitu. Baik, terus kita teruskan ya. Pertanyaan berikutnya. Tanya dok, IB apa saja yang dapat menghasilkan daging sapi kelas premium dan di mana mendapatkan dan harganya? IB, kita harus makan dulu ya yang dimaksud daging kelas premium itu yang mana? Karena kalau versi saya yang saya paham. Sebetulnya pemerintah kita juga sudah menyebarkan stroll wagyu, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah sapi wagyu itu ukuran fisiknya tidak lebih besar dari sapi-sapi eksotis yang lainnya, lebih kecil dari simental, lebih kecil dari limusin. Nah, kalau ukuran ini akhirnya menjadikan patokan untuk membuat harga sapi, maka wagyu-nya pasti akan kalah. Maka yang paling penting berikutnya, tahapan berikutnya yang paling penting adalah bagaimana caranya Anda betul-betul bisa membuktikan sapi wagyu itu betul-betul lagi. Caranya adalah Anda bisa melakukan tes DNA. Ya, itu satu caranya yang dites di wagyu bangga. Karena kalau sedang ngomongin fisik, wagyu seperti sapi Angus, sapi Angus, tidak menarik, tidak besar. Jadi makanya kalau ngomongin IB ya, kalau parameternya adalah ukuran dagingnya yang banyak ya sekitar. Tapi kalau ukuran premium itu adalah marblingnya, ukuran premium itu adalah perlemakan dalam dagingnya itu. Tapi biasanya adalah Angus, sapi Angus atau sapi. Pilihannya di sini. Oke. Okay. Baik. Nah, di sini informasinya sapinya beban bolak balik sudah sempat di sebelum ya. Nah, tapi kita akan cek sekarang ya.
Okay. Kita teruskan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kalau bagaimana cara mengatasi challenge supaya mengganti kompetisi terjadi oleh mengatasi challenge? Gini Pak, penjelasan challenge. Jadi silent bit ini adalah ketidakmampuan kami untuk menunjukkan gejala-gejala sekunder dari brain. Jadi tapi kalau brain itu kan tanda-tandanya ada telurnya yang matang dan berkembang. Tetapi ternyata itu tanda primer. Tanda sekundernya adalah sapi antara yang rame aja segala macam. Tetapi kadang-kadang sapi itu tidak menunjukkan gejala-gejala yang sekunder ini. Meskipun tanda telurnya. Nah ini yang disebut dengan sel. Oke, pertanyaannya. Kenapa kalau sampai menjadi sel? Ya, salah satu jadi pengetahuan ini adalah ketidakmampuan sapi kurangnya stok energi pada sapi yang membuat dia tidak bisa menghasilkan gejala-gejala sekunder. Jadi kekurangan energi sapinya ada tapi energinya nggak cukup sehingga nggak cukup bisa membuat tidak cukup bisa membuat anak, tidak cukup bisa membuat sapinya menaiki temannya atau ketidakadaan ketidakcukupan energi dalam tubuh sapinya. Jadi untuk mengatasinya Anda harus memastikan supaya energinya cukup, Pak. Oke. Nah, energinya dari mana? Ya dari makan gitu ya. Energinya tidak ada pilihan lain, ya dari makan. Sehingga yang kedua adalah sapinya stres. Jadi kalau sapi brain itu stres ya. Tapi kalau stresnya berlebihan stres gara-gara panas, stres kepanasan, maka itu akan menghalangi sapi untuk bisa menunjukkan gejala brain. Ya. Jadi kalau misalnya Anda memelihara sapi betina di tempat yang panas, maka Anda harus membantu supaya panasnya sapi itu bisa dikurangi. Ya. Supaya dia bisa dikurangi untuk bisa menghasilkan energi yang cukup. Ya. Macam-macam caranya, bisa disemprot air, dengan modifikasi nutrisi. Ya, ngomong stres, saya beberapa hari yang lalu sudah memberikan seminar tentang stres. Ya, bagaimana stres itu dapat sangat luar biasa pada saat Indonesia. Ya, jadi mengatasi silent heat dengan cara energi. Hijauannya dikasih lebih banyak, konsentrasinya ditambahi sedikit, dikasih suplemen-suplemen untuk bisa meningkatkan energi atau mengurangi stres. Ya, pastikan itu terjadi. Oke, begitu. Baik, kita teruskan. Ada pertanyaan. Untuk kopi darat, untuk dari Bro, bisa nggak di Sumatera Utara, syaratnya apa? Oh, bisa banget. Syaratnya sederhana. Kita kumpulkan peternak, kemudian hubungi kami. Ya, hubungi kami saja. Nah, kita bisa ngobrol. Masalah tiketnya kita bisa negosiasikan. Ini namanya kita bisa negosiasikan. Ya, sangat mungkin. Nah, saya sangat terbuka buat teman-teman, gak usah mikir jasa, gak usah mikir jasa, ya. Kalau misalnya Anda bisa mengumumkan teman-teman di sana, saya akan datang. Kita ngomong siapa yang bayar tiketnya, siapa yang bayar tiketnya, tapi jasa gak perlu dipikirkan. Khusus buat peternak, ya. Khusus buat peternak, kita bisa membuat dimanapun di Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Kemudian, bukan cuma di Sumut ya, Aceh, Papua, baik, kita teruskan pertanyaan berikutnya. Kita sapa dulu ya, teman di banyak tempat sudah muncul semuanya ya. Di Jambi, mudah-mudahan Jambi aman ya. Kayaknya LSD sudah mendekati Jambi ya. Oke, Gorontalo kopinya mantap. Oke, Pemekasan, terima kasih. Sleman, saya hari Rabu insya Allah akan ke Sleman. Teman-teman, Rabu berangkatnya tapi acaranya akan nanti habis. Dikali ulang. Ketemu dengan peternak-peternak itu ya. Nanti hari Kamis. Ya. Baik, Kucon, terima kasih. Pak Sirian, Kupang, NTT, Devo. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa kopdar ya di Kupang. Ya. Baik. Dok,
apa langkah antisipasi kita penyakit tapi skintisis yang memang sekarang kita sedang melakukan tapi skintisis baru di Indonesia kita punya artinya kita juga si kerap-kerap siapa yang bisa menjelaskan tapi skintisis itu juga pasti tidak banyak orangnya atau mungkin kita tidak tinggalnya tapi secara umum karena ini virus maka yang bisa kita antisipasi adalah memastikan begitu ada satu terkena maka langsung harus diisolasi, langsung dipisahkan dari yang lain-lain. Yang kedua, pastikan sampai Anda diberikan suplemen-suplemen anti-stres. Anti-stres. Karena begitu saat stres, daya tahan tubuhnya turun, maka segala macam virus akan bisa menyerang dengan baik. Yang paling sensitif, tapi skintis. Saya ingat betul ketika kita ngomongin di bab 3, begitu mematikan luar biasa. Kita kehilangan begitu banyak populasi babi di Indonesia gara-gara virus ya. Maka yang paling penting adalah memastikan bahwa Anda memiliki sapi yang fit, ya, yang memiliki kesehatan yang fit. Baik, kita teruskan. Dari Pak Fatih Syamadok mau tanya, sapi saya setelah 10 bulan melahirkan anaknya keluar langsung mati. Kira-kira apa penyebabnya? Sapi saya setelah 10 bulan melahirkan anaknya keluar langsung mati. Maksudnya gimana ya? Atau dia bunting 10 bulan? Atau dia melahirkan 10 bulan yang lalu sekarang kondisinya bunting, anaknya mati. Jadi kira-kira anaknya mungkin umurnya mohon maaf, saya tidak mengerti pertanyaan ini. Kalau misalnya Pak Fati bisa menceritakan lagi pertanyaannya, silakan diulas lagi. Baik, berikutnya Mas Rizky di Pujon ya, ingin bertanya tentang cara pencegahan agar pendiam tidak diare. Dan bisa sudah diare, cara penanganannya bagaimana? Karena setiap saya beli pendiam di pasar hewan, beda perawatan pasti sering diare. Ya. Gini Mas Rizky, ya. Diare itu penyebabnya macam-macam. Kita sebetulnya ada video tentang diare yang mengenai diare. Tapi bagaimana cara mencegahnya supaya menjadi tidak diare? Yang pertama Anda harus menggunakan calf milk replacement yang memang khusus buat ya, susu pengganti. Yang khusus buat itu, ini jadi masalah bahwa sebagian besar susu pengganti yang beredar di masyarakat itu tidak disiapkan buat pendek. Ya, silakan tanya dari itu yang pria untuk yang rekomendasi merek susu buat pendek meminimalkan diare atau bahkan nol diare yang mana saja. Tetapi saya bisa memastikan bahwa rata-rata ketika Anda menggunakan calf milk replacement, susu pengganti yang banyak berada di masyarakat itu bukan susu pengganti yang dikisir buat pendek. Tetapi adalah susu, kadang-kadang susu manusia, maupun skim, skim kan buat manusia kebanyakannya, yang proteinnya terlalu tinggi, sehingga dikasihkan pendek, tidak bisa dicerna oleh pendek, akibatnya dia diare. Gitu. Jadi makanya ketika Anda membeli pertama kali susu dari pasar, yang paling Anda lakukan pertama kali adalah pastikan Anda memberikan probiotik yang pas buat si pendek, yang paling bagus itu si yogurtnya. Anda berikan yogurt karena dia untuk menstabilkan mikrobanya. Setelah itu Anda berikan calf milk replacement yang memang khusus buat pendek, ya, yang memang didesain untuk pendek, tidak untuk manusia atau ada yang mau skim itu bukan buat pendek mas. Kalau yang buat kerja tidak seperti ya. Kalau terkena diare bagaimana? Itu terkena diare, maka pertama kali yang Anda harus lakukan adalah rehidrasi. Ya. Memberikan elektrolit, memberikan oralit, elit, elektrolit. Anda berikan itu kepada pendek Anda untuk mencegah supaya dia tidak diare.
Jadi yang membuat si pergerak mati itu bukan infeksi, bukan karena diarinya saja, tapi karena dia kehilangan cairan tubuh yang dalam jumlahnya, sehingga dia menjadi dehidrasi. Kalau dehidrasinya lebih dari 15%, dia stres. Kalau stresnya berulang-ulang, depresi, jadi cara penanganannya pertama kali adalah rehidrasi dulu, dikasih elektrolit dulu. Kalau nggak bisa bikin elektrolit, ya oralin. Oke, kalau nggak bisa punya oralin, ya banyak di toko-toko kan oralin. Ya kalau buat manusia bisa dipakai buat kulit, bisa. Dosisnya berapa banyak? Tinggal ikuti saja saran berapa banyak. Kalau kulitnya rata-rata di Indonesia mungkin 30-40 kilo ya. Kira-kira begitu ya. Baik, kita teruskan. Dari Pak Santi, izin bertanya, di lapangan ada kematian itu kan sapi FA. Makan apa yang diberikan pada target sebagai pengganti ASI? Nah, ini bolak-balik banyak ditanyakan sama orang. Pengganti ASI itu apa? Tidak ada. Kalau ASI-nya sih gampang, susu yang lain ada. Bahkan kami sendiri dari Indonesia juga memberikan CMR untuk target usia 1 hari setelah dia mendapatkan kolostrum. Nah, ya. Tapi kalau kolostrum ini menarik. Dari sisi nutrisi kita bisa pikir kolostrum ya. Susu segar biasa nggak ada masalah kalau kolostrum ya. Tetapi dari sisi kolostrum itu yang jadi masalah yang tidak bisa digantikan oleh susu-susu apapun adalah antibodi. Ya. Jadi ada protein-protein untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya penting. Itu yang hanya ada di kolostrum. Kolostrum itu susu perahan pertama. Yang tidak bisa digantikan itu yaitu imunoglobulin itu. Zat kekebalan tubuhnya itu yang nggak bisa digantikan dengan susu apapun. Kita bikin apapun nggak bisa. Tetapi dari sisi nutrisi bisa. Ya, dari sisi nutrisi bisa. Bahkan kami pun di farm kami dari Pro Indonesia juga pakai susu pengganti untuk pediat yang hari pertama pun nggak ada masalah. Apakah dia dapat kolostrum. Jadi yang paling krusial kolostrum ya, paling krusial kolostrum. Selama dia kalau dia pakai kolostrum, pakai susu pengganti yang lain tidak ada masalah, asalkan tadi itu. Pastikan susu pengganti buat pediat itu betul-betul didesain buat pediat. Ya, jangan sampai Anda asal beli, asal murah. Tetapi kemudian harga kualitasnya ngawur. Ciri-cirinya sederhana. Kalau misalnya susu pengganti buat pediat itu tidak mungkin murah. Harganya bisa jadi per liternya mirip-mirip atau di bawah sedikit susu segar. Kalau sekarang susu segar itu harganya 5.500 ya. Susu pengganti ini rata-rata kalau diliterkan ya, diliterkan ya harganya sekitar 40-40 ribuan. Jadi normalnya harganya ya bisa sampai 42.000-45.000. Kalau misalnya kurang dari itu ya bisa jadi ya kualitasnya tidak berbeda. Ya yang jadi masalah nanti Anda akan masalah. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kita kopi dulu ya.
Oke. Okay. Tadi awal-awal suaranya kayaknya nggak bagus, di sini akan bagus. Dari Sinjai, Kabupaten Sinjai, pertanyaannya, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh peternak apabila ternaknya mengalami kerugian pendapatan? Langkah pertama adalah hubungi dokter. Karena ternaknya lumpuh itu, Pak, bisa banyak sebabnya. Bisa ada 13 kemungkinan, Pak. Ya, bisa jadi sarafnya, bisa jadi tulangnya, bisa jadi metabolisme, bisa jadi peradangan, bisa jadi karena demam. Makanya begini, hubungi dokter hewan dulu, ya. Karena dokter hewan akan menganalisa ini sebabnya apa, ya. Karena ini masalah metabolisme kah, karena peradangan kah, mungkin karena saraf kah, kalau yang lain-lainnya, ya. Jadi Anda perlu memastikan dulu hubungi dokter hewan, jangan tahu tahu, tetapi kalau misalnya dokter hewan belum datang, langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah lakukan rehidrasi, membuat supaya sapinya tidak dehidrasi dulu, Pak. Dikasih minum tapi minumnya ada elektrolitnya, gitu ya. Dikasih minum tetapi minumnya ada oralitnya, itu dulu, Pak, yang Anda bisa lakukan, ya, sambil Anda bisa minum kremat, ya. Nah, tetapi begini, kalau misalnya sebagian apa, kalau kejadian kerumpuhannya itu terjadi di sekitar kelahiran, biasanya sekitar kelahiran, ya, sekitar kelahiran atau sekitar kelahiran, kuncinya begini, Pak. Anda perlu memahami tentang prosedur. Kami dari Pro Indonesia, di buku yang saya mengumpulkan tentang panduan kelahiran sapi tadi, buku panduan lengkap kelahiran sapi, di situ saya jelaskan apa yang harus Anda lakukan, prosedurnya bagaimana sebelum sapi melahirkan, pada saat sapi melahirkan, dan sesaat setelah melahirkan, harus Anda apakan supaya tidak terjadi kerumpuhan. Oke, kalau dia Anda bisa melakukan prosedur-prosedur yang saya ceritakan tadi, sapinya tidak akan mengalami kerumpuhan. Jadi tinggal disiplin prosedur saja sebelum melahirkan. Sudah jelas kan, Pak, ya? Jadi bapak sudah bisa membaca di buku itu aja. Ya, bukunya dibaca, kemudian bukunya tapi dulu, ya. Bukunya dibaca, beli dulu, memastikan supaya Anda paham kira-kira antisipasinya bagaimana sebelum melahirkan sapinya diapakan, pada saat melahirkan diapakan, setelah melahirkan diapakan, ya, untuk membuat supaya sapi-sapi Anda tidak sampai kena. Oke, gitu. Baik, terima kasih. Di daerah saya banyak bonggol nanas. Kira-kira sudah cukupkah nutrisinya untuk sapi perah bila sapi hanya diberi bonggol makan bonggol nanas? Ya, Pak Hari, yang harus diantisipasi dari bonggol nanas ini adalah asamnya. Ya, bonggol nanas ini asam. Kalau misalnya Anda memberikan terlalu berlebihan pada bonggol asam, maka resikonya adalah sapi akan cenderung untuk memiliki masalah yang disebut dengan asidosis. Makanya kan asam lambung. Ya, asam lambungnya berlebihan. Karena kalau asam lambungnya berlebihan, bakterinya mati lah. Kalau bakterinya mati, Anda kasih konsentrasi bagus apapun tidak akan banyak manfaat. Jadi kalau misalnya Anda memberikan bonggol nanas, saran saya tidak lebih dari 15%. Ya, saran saya tidak lebih dari 15%. Kalau misalnya Anda memfermentasi bonggol asam itu, saran saya bonggol asam yang difermentasi tidak lebih pemberiannya tidak lebih dari 50% dari total hijauan yang ada di kawasan. Jadi jangan diberikan bonggol saja, tapi tetap harus ada rumputnya, minimal rumput atau yang terbaik adalah terbaik. Kalau Anda memberikan bonggol nanas yang seger, paling banyak 15%. Kalau yang fermentasi, paling banyak separuh. Oke, paling banyak separuh. Ya. Jangan dikasih full bonggol asam. Dia akan asam lambungnya akan tidak terkendali. Oke, asam lambungnya akan tidak. Baik, terima kasih. Mojokerto, Lampung Timur, Kediri. Soalnya ya, mudah-mudahan ya namanya teknologi. Kita sudah berusaha untuk menciptakan teknologi, tapi
Sultan Lumajang. Assalamualaikum, dok, kelahiran prematur disebabkan oleh apa? Pak, coba kita basic ya. Salah satu penyebab prematur adalah brucellosis. Oke, yang kedua. Salah dua penyebab prematur adalah stres. Oke, stres kepanasan. Stres kurang ini, stres kurang itu menyebabkan dia muncul hormon. Namanya kortisol. Hormon kortisol ini hormon stres yang kalau dia terjadi berulang-ulang, dia akan merangsang hormon-hormon reproduksi untuk muncul. Sehingga dia akan melahirkan lebih cepat. Supaya itu banyak berulang. Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Kemungkinan dia lahir prematur adalah energinya kurang. Jadi makanya Bapak, kalau misalnya sapi itu sudah mungkin pulang, maka antisipasinya adalah kalau sapi peraya, begitu dia berulang, keringan dan pastikan karena keringan dan itu akan bisa membuat sapinya lebih stabil untuk dia melahirkan. Ya, begitu kan. Itu penyebab yang ketiga. Penyebab yang keempat, salah empatnya adalah kadar hormon yang berlebihan. Dari mana hormon yang berlebihan bisa masing-masing? Ya, karena kalau peradangan juga bisa membuat sapinya mastitis. Karena sapi kalau peradangan, dia akan memunculkan anti-histamin racun macam-macam yang itu bisa merangsang sirkulasi hormon. Nah, jadi dia ya, kira-kira antisipasinya bagaimana? Oke, baik. Dokter Bayu mohon izin bertanya, gejala penyakit pada sapi postimicus memiliki tingkat prevalensi paling rendah jika ya, pada dasarnya postimicus itu lebih suka dilakukan pemeliharaan yang semi-intensif. Jadi sebetulnya bukan postaurus, bukan postimicus saja ya. Sapi apapun kalau dia dibiarkan, dia lebih cenderung memang lebih sehat. Karena apa? Karena dia akan lebih bisa mengukur dirinya sendiri. Dia lebih banyak, dia lebih bisa untuk makan sesuai dengan kebutuhan dia sendiri. Ya, kalau sapi itu diintensifkan, tergantung kita, ya. Jadi baik tidaknya sapi tergantung, ya. Oke. Masukan agar gambarnya dokter Dedi bisa ditampilkan walaupun jaringannya kurang besar. Oke. Ya. Baik. Oh, udah jam 9 aja nih. Masih ada lagi. Kembali satu lagi pertanyaan. Ya. Julian Aceh. Apa nih kita kopdar di Aceh? Silakan dikumpulkan teman-teman di Aceh ya. Kita bisa kopdar di Aceh. Baik. Yang terakhir. Bila nih, terakhir ya. Izin bertanya dok, untuk kelas FH gunting 1. Gunting pertama di IBC Metan. Gunting kedua di IBFA. Gunting ketiga di IB Angles. Yang saya tanyakan, apakah berpengaruh pada posisi sapi? Tidak. Induknya tidak. Tidak akan berpengaruh, tidak akan berpengaruh induknya loh ya, induknya. Jadi yang berpengaruh nanti adalah hasil anaknya. Kalau dia betina, nggak berubah. Kalau kan berpengaruh, yang dia di IBFH, otomatis perahnya akan ngumpul tergantung bapaknya. Kalau bapaknya FH-nya bagus, ya bagus anaknya. Nah kalau si mental, nah ini menarik. Si mental itu di negara aslinya sana, di Swiss, di Swiss sana itu sapi perah ya, di tempat asalnya. Di sini jadi sapi potong. Tapi sebetulnya kalau si mental itu, saya lebih suka menanggapi sapi potong karena badannya lebih pas untuk sapi potong. Ya. Tapi kalau Angus, Angus itu sapi potong. Ya. Sehingga anaknya, kalau Eva campur sama Angus, anaknya kalau betina wajib dianggap sapi potong. Induknya tetap tidak ada masalah. Tidak akan berpengaruh. Jadi dengan pertimbangan untuk mendapatkan panen anaknya, tidak ada masalah hidupnya. Oke, baik. Mana lagi ya? Tumben kalau audio kalau rewel. Mungkin maksudnya laptopnya kurang paham. Oke, baik ya. Terima kasih atas waktunya. Kita udah jam 9, udah bermanfaat. Jangan lupa buku
sampai organ sampai tanggal 16. Nah, itu kita akan menyatakan sesuai dengan pesanan Anda, dan bonusnya ini akan kita berikan kepada Anda yang mengikuti program. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. We'll be right back.